Assalamualaikum teman-teman. Selamat sore menjelang petang di Terminal Jati Kudus. Hari ini hari Sabtu, malam Minggu. Kita main-main lagi nih ke Terminal Jati Kudus. Jadi nanti kita lihat ada bisa apa aja yang hari ini jalan di Liga Malam Minggu nih. Jadi baru ada tadi Agramas, ada Evi, terus ada dua Beju. Sana tadi ada Santika dan ini kita di tepatnya Salah. Oke teman-teman, ikuti terus video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya agar semakin berkembang. Selamat menonton. Di depan kita ini ada Agramas teman-teman. Ini BM91. BM91 itu biasanya ngisi ke Cilengsi, Bojonegoro Cilengsi. Jadi kesini ngambil penumpang doang, terus langsung cabut lagi. Jadi kalau ada penumpang Agramas masuk, kalau nggak ada penumpang lanjut bisnya. Rumah di tempatnya Santika, ada Doyo itu. Terus ini ada BJC teman-teman. BJC ini SR5. Biasanya ngisi ke Poris. Datang lagi tuh ada Santika. Datang Sahela Fernandes. SE2 Parung. Ini di tempatnya Santika. Ini ada satu Handoyo ini teman-teman. Biasanya Handoyo ini ngisi ke Sumateraan ya, antara Pekanbaru atau Lampung gitu. Itu ada Alonso, ada Pinarello, ada sekitar 5 Santika di sini. Ini datang satu lagi, Losail, ini yang Bandung. Ini Agramas BM 87 berarti Bubula, karena 88 nya juga Bubula. Terus ini SM4. Ini nggak bisa parkir karena Handoyo ini harusnya nggak boleh parkir sini teman-teman, karena ini kan tempatnya Santika ya, nggak boleh sebenarnya Handoyo parkir sini. Ini sudah ada kayak apa ya, semacam kontraknya gitulah. Kalau di sini itu tempatnya Santika, sana tempatnya Beju, HR, di sini tempatnya Sahala, Agra, Nusantara di sini teman-teman. Jadi bis-bis misalkan HR parkir sini juga nggak boleh. Antara Palembang apa kan baru gitu. P2 Santika masuk. Dua Santika, satu Beju yang Volvo. Oh ini kayaknya Santika lagi nih, Santika. Terus ini nggak ngerti ini apa. Ada HR nih, 139 HR. Lima B Morak Parung Bandung, Ciledug, Pulau Gebang, Poris, terus nggak tahu nih dua ini sini apa, ini nggak kelihatan. Ini SE5 Motegi. Biasanya dia ngisi SE2 ya, sekarang setelah SE5 nya pindah ke bar solid, jadi sekarang ini diganti SE5 seat 21, 111. Ini baru datang ada Kalingga tuh, sleeper. Pos 3D. Nah di depan terminalnya ada dua Agra teman-teman, ada 83 Ciledug,
Terus ini ada 79. 79 ini dulu Pavarenzo. Dia kalau enggak dapat penumpang, ini cuma lewat aja. Enggak dapat penumpang di terminal ya maksudnya, dia cuma lewat aja. Ini berangkat Evi. Biju berangkat BC88 B83 Patimora. Gasih nih, paling gasih nih. 18-17 sudah berangkat. Nusantara NS01 berangkat. Cuma ada Santika nih. Ini persiapan masuk ke terminal. Wah, ada artisnya Jaya Utama nih, Damen. Wih, siapa asking lewat. Tuh, pada masuk tuh. Salah apa, HR Biju. Terus ini tadi tambahan Santika sama HR Jaya Asking. Ini jadi bis ketiga yang berangkat ya. Setelah tadi ada Biju, Nusantara, terus ini Santika Bugatti 5C. Ataraska 123 masuk ke terminal. Nusantara NS99 berangkat teman-teman. Disusul ada Jango Santika 3A. 3A Bubula Ciawi. Ini ada BC4, B75 Bamboja Ciawi. Sedangkan ini Walah malah kesini. BC15, B71. Ini ada Jaya Utama, geser lagi. Paketan Tormenta 41 keluar terminal. Udah salah Vinales CC3 berangkat. Pedrosa salah. Bus 2 Ciledug. Ini Biju BC1 B60 Bubula. Parung. Ini Santika bus 2 Ciledug Alonso. Disusul bar solid suite first class. Ini M1 Boris. Ya lampunya mati satu gitu. Ini ada R139 Boris. Pindah lagi nih gantengnya. Tempat kita tadi ditempati bar solid lagi berhenti, kayaknya ngisi etol deh. Ini ada yang mau keluar lagi, ada HR, ada Santika, terus ada Salah mau keluar. 18.36, setengah 7. Satu 07 Bebastik HR yang ke Cilengsi. Ada SM4 Monaco. Parung angkatan pagi.
Salase 2 Fernandes Parung. Ini konek cek 5B Mora. Losel 10 ini Bandung. Nah, jadi jalan ini teman-teman, ini kalau ke sana ke Semarang, Bandung, Jakarta, kalau ke kanan ini ke Kota Kudus, Kota Kudusnya sama Jepara. Pos 3D ini berangkat. Ini kalau ke sana, ini ke arah Lasem, Tuban, Surabaya ke sana semua. Ataraska 123 Parung HR. Ini dua Kalingga keluar dari terminal. Ini sama Jaya Utama Semarang Surabaya. Ini kayaknya yang pernah kita naikin. Ini ada 157 Bolo Dewo. Bar solid berangkat. Anissa M1 Merak. Ini Motegi Santika Poris di SL5. Salah SL10 Bandung. Ini salah BCC SL5 Poris. Hurricane 21 Tayu Doyong. Sales E8 Poris. Ini kali enggak tadi nih, ada Taris C2 Ciawi. Sama Nusantara NS80. Kenceng-kenceng ngapain, macet juga. Salah ngeblong. Ada R169 Bandung. Ini Santika juga ikut ngeblong nih. SE1 sorry, Cilengsi. Ada Alazi 141 HR. Santika Mepet Sweet Class Bluang. KR20 Javasking. Wah, tutupan truk malahan. KN04 Kendedes. Disusul R53 ngeblong. Ini di depan ada bar solid M2 teman-teman. R172 Raja Salman Parung. Sama kembarannya ada 14 Gusti Kelat Lebak Bulus. Gak ada, neseng itu gak ada. Ya ngeblong kan. 18 tato Oris. Ini ada Speedmaster sama bar solid.
M2 berangkat. Disusul R60 Tanah Suci. Ini Speedmaster Kalingga B1 Tayu Poris. Ini Ibrahim B2 ini juga sama Poris, cuman ini sleeper nih. Cukuplah Mokodo, Tayo Ciledug. Us, macet semua di sini. Ini ngeblong nih Anavia ya. B1 Speedmaster, berangkat. Siapa ngeblong? Mungkin ya. Itu baru masuk ada Belian Jaya yang X Adi Putra. Ngeblong. R157 Bolodewo berangkat Merak. Terus ini ada Stan Senesen Santika B6 Doyong. Baru berangkat nih ada Yudhistira. Halo. Yudhistira Berlian. Ini ada Ken Arok BC03 jalan. Jalan berapa? 6 ya? Berlian ya? Terminal kosong tuh. Ini Panglima BC1 Merak. Gas ini, udah selesai aja nih, jam 7 kurang 6 menit. Ini terakhir nih, bis terakhir yang ada di terminal. Ada Berlian Jaya X Adi Putra sebagai penutup di angkatan reguler. BC02 Poris. Kita nyebrang, sekalian kita closing penutupan. Nih, dalam terminal udah sepi banget. Sudah nggak ada bis kecuali Ramayana. Ramayana ini jalan besok pagi. Sama satu nih ada Handoyo, nggak kelihatan ya di sini, kecil. Kita akhiri dulu video hunting kali ini dari luar terminal Jati Kudus. Seru sih, tapi kebanyakan tadi ketutupan sama truk-truk ya. Kita sambung lagi di videoku yang lainnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.